Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua Karang Taruna Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Bapak Camat Kerang. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kerang bersama anggota. Yang saya hormati Bapak Ketua DPC Abdisi Kabupaten Wajo yang sempat hadir bersama dengan pengurus lainnya. Yang saya hormati para teman-teman sahabat saya, saudara saya, kepala desa sekecamatan Kira yang sempat hadir, para instansi, para tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh perempuan, serta para ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah hadir untuk bersama-sama tentunya dalam rangka acara peresmian Urat Pusat Desa Kira yang dinamai Macora. Dan insya Allah acara kedua yaitu Semburan Yasi Wanuai atau Yasi Kerai. Salam dan selawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman ini. Saya selaku Kepala Desa Kera mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Bupati Wajo yaitu Alena Kepala Biki Bapak Dr. Haji Amran Mahmud S.Pos. MSc beserta Bapak Wakil Bupati Wajo yaitu Alena Kepala Biki Bapak Haji Amran S.E. yang berkenan hadir di desa kami, di Desa Kera yang kami cintai. Gapura Desa Kera kami bangun dengan anggaran silpa bagi hasil pajak atau BHP tahun 2022. Ini adalah bagian daripada dukungan kami pada program Macawa Mandi Cahaya Wajo oleh program Bapak Bupati Wajo atau Bapak Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah memimpin Bumi Labun Bokalan selama ini. Bapak Bupati Wajo dan Bapak Wakil Bupati Wajo hadirin yang kami muliakan. Lalu mengapa masyarakat Kera memberikan sebuah nama gapura yaitu Gapura Pusat Desa Kera dengan sebutan Macora? Kami mengangkat ini berangkat dari adanya kawasan atau lompok Tapae di mana dahulu kala merupakan salah satu pemukiman yang terdahulu di desa kami. Sejak itu hingga kini Tapae dapat diartikan hamparan memberi corak atau ciri khas yang menghasilkan udang, ikan, kepiting dan sampai hingga ini juga menghasilkan rumput laut. Tentu bagaimana yang terpasang merupakan ekor tubuh sekira yang ada di Gapura Macora di depan tadi. Macora adalah akronim Matapa Corana Kira yang menghasilkan beberapa komoditi yang menjadi ciri khas Desa Kira yang memancar. Bisa juga dieja sebagai Matapa Corana Kira yang bermakna pancaran sinar kehidupan bagi masyarakat Desa Kira. Itulah merupakan sekilas gambaran sehingga nama Macora terpampang di desa kami. Dan pada sore hari ini
peresmian gapura pusat Desa Gera oleh Bapak Bupati Wajo dan masyarakat Desa Gera juga menggelar syukuran Yasiwanui Gerai dengan secara swadaya atas inisiatif dan keinginan mereka bersama dengan dukungan-dukungan dari pemerintah desa dan kecamatan. Untuk itu kami memohon dengan hormat Bapak Bupati Wajo agar kiranya dapat membawakan sambutan sekaligus kutum jelang memasuki buka puasa dan salat maghrib nantinya. Demikian sambut kami, terima kasih, lebih dan kurangnya mendibarkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.